Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Halo teman-teman semua, video kali ini aku bakal share aktivitas aku di malam hari. Biasanya setelah makan malam, aku langsung cuci piring yang baru saja digunakan makan malam tadi. Kenapa? Biar nanti pagi sudah tidak ada aktivitas mencuci piring, jadi sedikit mengurangi beban aktivitas pagi hari. Nah, kalau aku tim cuci piring tanpa wadah sabun cuci, karena aku lebih suka langsung pump si sabunnya ke spons. Untuk aktivitas mencuci ini tidak selalu aku, karena suami aku juga kadang bantu, jadi nggak melulu aku yang selalu mencuci piring. Nah, kalau teman-teman di rumah gimana? Siapa yang cuci piring? Ayo tulis di kolom komentar ya. Gak lupa setelah mencuci piring, sehingga langsung disikat biar tidak ada kerak-kerak yang menempel. Karena kalau misalkan sudah ada kerak yang menempel, bakalan susah banget dibersihinnya. Sink aku ini masih bawaan dari developer, dan aku kurang leluasa ya karena kecil banget. Doakan ya biar aku ada rezeki dan bisa bikin dapur yang lebih luas lagi. Setelah dicuci, piring aku simpan di pengering piring yang tepatnya persis di atas sink. Jadi kalau misalkan ada sisa-sisa air, langsung netes ke bagian sink. Jadi besok pagi kalau udah kering, tinggal aku simpan ke tempat piring. Setelah mencuci piring, saatnya aku nih yang bebersih diri. Aku tim yang sukanya mandi sebelum tidur karena biar lebih fresh. Nah, biar nambah fresh, aku mau scrubbingan dulu nih, pakai body scrub dari Scarlett. Untuk body scrubnya, aku pilih varian yang romansa. Begitu tutupnya dibuka, dia ada pelindungnya. Teksturnya dari body scrub ini terdapat butiran halus yang dapat mengangkat kulit mati tanpa membuat kulit iritasi. Yuk langsung aja kita apply. Dia mengandung glutathione dan juga vitamin E. Manfaatnya untuk mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit. Selain itu, membantu melancarkan peredaran aliran darah sebagai sarana untuk relaksasi tubuh, membantu meregenerasi kulit setelah eksfoliasi, dan juga meningkatkan kadar hidrasi yang dibutuhkan kulit tubuh. Cara penggunaannya, apply body scrub secukupnya ke bagian yang diinginkan, diamkan 3-5 menit atau sudah setengah mengering. Kemudian gosok perlahan sehingga sel-sel kulit mati terangkat. Baik digunakan 1-2 kali dalam seminggu. Dan juga dapat digunakan untuk semua jenis kulit. Aman juga loh untuk ibu hamil dan menyusui. Yuk sekarang kita bilas dan lihat hasilnya. Wow, langsung terlihat perbedaannya mana yang menggunakan scrub dan mana yang tidak. Kulit jadi langsung lembut dan cerah seketika. Nah sekarang aku mau mandi pakai shower scrub yang varian pomegranate. Shower scrub ini mengandung glutathione, vitamin E, dan juga kolagen. Bermanfaat mengangkat sel kulit mati dan mengangkat sisa kotoran yang menempel di kulit. Scrubnya ini terdapat buliran beads yang dapat mengangkat sel kulit mati sehingga membuat kulit lebih bersih. Selain itu, dapat membantu mengembalikan kelembapan kulit dan mencerahkan kulit tubuh. Pokoknya, setelah menggunakan sabun ini tuh kulit jadi halus, lembut, dan juga cerah.
dan wanginya relaksasi banget. Shower scrub ini dapat digunakan ketika mandi setiap hari. Alhamdulillah udah selesai mandi, udah seger banget. Sekarang lanjut ke body lotion. Nah, untuk body lotionnya ini udah favorit aku banget, sampai aku punya 3 varian rasa. Nah, untuk yang Jolly ini adalah varian yang terbaru dari Scarlet Whitening. Tutupnya ada pelindungnya, jadi aman untuk dibuat traveling. Selain itu juga ada putaran lock dan opennya. Wanginya enak banget karena terinspirasi dari parfumnya YSL Black Opium. Udah kebayangkan gimana wangi mewahnya? Teksturnya lembut banget dan yang pastinya mudah meresap dan tidak lengket, itu yang aku cari. Selain itu, body lotion ini mengandung glutathione, vitamin E, kajik asid, dan juga niacinamide. Bermanfaat untuk melembabkan kulit dan juga mencerahkan kulit. Selain itu juga dapat menutrisi kulit tubuh dengan kandungan terbaiknya, menyegarkan dan memberi keharuman tahan lama. Body lotion ini juga dapat digunakan untuk semua jenis kulit loh. Nah, lihat deh perbedaannya yang menggunakan dan tidak. Langsung banget kan kelihatan perbedaannya? Aku sih suka banget. Kalau kalian ada yang udah pernah coba belum? Dan yang paling penting, semua produk Scarlet sudah terregistrasi oleh BPOM RI, no tested to animals, sudah ada sertifikasi halal dari MUI, dan semua harganya Rp75.000 saja. Oh iya, hati-hati ya dengan barang palsu. Untuk memastikan keasliannya, belilah di official store Scarlet Whitening. Oke, setelah perawatan diri, perawatan jasmani, sekarang kita melakukan perawatan rohani. Jangan lupa untuk memohon kepada Allah agar segera menghilangkan pandemi dari muka bumi ini. Sedih banget rasanya setiap hari selalu mendengar kabar berita duka. Ya Allah, semoga ini segera berlalu ya. Tak lupa juga untuk selipkan doa kepada orang tua, saudara, dan juga kerabat yang sudah mendahului kita. Oke, selanjutnya bagian aku me time. Mumpung si bocil lagi main sama bapaknya. Kali ini aku mau ngemil buah, tapi biar gak bosen, aku mau mix pakai susu full cream. Mudah aja kok. Ini ada pepaya, terus aku campur deh pakai susu full cream biar makannya lebih asik gitu, ala-ala sereal, tapi ini lebih sehat. Ngemil malam gini enaknya sambil nonton drakor. Ini rasanya tuh manis dari pepayanya dan juga gurih dari susunya. Coba deh dicoba di rumah, enak banget loh, seger lagi karena buah dan susunya dingin. Ngemil sambil nonton tanpa gangguan bocil itu udah surga banget buat aku. Bisa sambil relax dan menenangkan pikiran. Tapi begitu masuk kamar, aduh dudu, bekas mainannya si bocil sama bapaknya. Sekalian deh aku bersihin sebelum tidur. Tapi untuk ganti suasana, kayaknya aku mau langsung ganti spray aja deh. Ternyata ganti spray motif ini bisa bikin mood jadi naik juga nih, karena tampilannya seketika langsung berubah. Aku tuh orang yang paling gak betah banget kalau tidur tapi kasurnya ngeres. Ngeres itu kayak ada semacam debu-debu merisil gitu, aku paling gak doyan.
Okay, sekarang kamar sudah rapi. Saatnya kita istirahat. Selamat tidur semuanya. See you the next video. Thank you for watching. Bye bye. Assalamualaikum.